runtuh benteng ketegarannya. Ayu Ting Ting nangis sesenggukan. Cap jelek yang melekat pada dirinya disebut satu persatu. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sosok Ayu Ting Ting dikenal luas sebagai artis yang selalu lekat dengan kontroversi. Tak jarang Ayu Ting Ting mendapat serangan komentar pedas haters di media sosial. Seolah selalu saja ada hujatan yang bisa digunakan haters untuk menyerang Ayu Ting Ting. Menariknya, Ayu selalu terlihat tegar menghadapi hujatan demi hujatan yang seakan tidak ada habisnya. Seperti baru-baru ini, Ayu kembali mendapat cap jelek karena bahunya dielus pria. Bukannya terpuruk, Ayu malah kedapatan menantang haters dengan pamer foto di peluk pria lain yang diketahui merupakan seorang dokter. Namun di balik itu semua, siapa yang tahu isi hati seorang Ayu Ting Ting? Hanya orang terdekat mungkin yang mengetahui seperti apa yang dirasakan Ayu. Satu di antaranya ialah desainer sekaligus artis Ivan Gunawan. Bak tahu apa yang sebenarnya dirasakan sang biduan. Ucapan Ivan Gunawan sontak membuat Ayu menangis. Jadi selebriti itu sama lo sama kalian. Kita itu juga manusia, sama. Ayu punya perasaan. Gue juga punya perasaan. Kata Ivan Gunawan dalam tayangan Brownies. Sontak ucapan Ivan itu membuat Ayu menangis bahkan sampai sesenggukan. Menyaksikan seperti apa hidup Ayu. Ivan mengaku kasihan dengan janda satu anak itu. Gue kasihan sama dia itu. Dia selalu jadi orang yang terlalu tersudutkan. Orang yang selalu salah. Orang yang enggak pernah benar. Image-nya selalu jelek. Ucap Ivan. Tak hanya menahan sakit hati sendiri. Ayu juga masih harus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan dalam keseharian dia udah tulang punggung keluarga. Dia permasalahan dengan suami yang dulu juga. Kan kalian enggak tahu permasalahannya apa. Yang tahu kan dia. Sambung Ivan. Beberapa kali terang-terangan mengakui punya perasaan kepada Ibunda Bilqis. Ivan berjanji untuk menjaga Ayu. Gue enggak suka kayak gitu, Ayu disalah-salahkan, gue harus jagain dia. Gue punya cara sendiri ngelindungin dia. Kata Ivan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.